Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau kita bicara tentang korupsi, di mana korupsi adalah tindakan yang melawan hukum, kemudian penyelewengan atau penyalahgunaan uang tindakan, memperkaya diri sendiri, atau untuk keuntungan pribadi atau untuk orang lain dan kemudian tindakan ini dapat merugikan banyak pihak dan akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun kenapa sampai saat ini tindakan korupsi masih terus saja terjadi? Dan untuk membahas hal ini kita akan bahas topiknya pencegahan korupsi dengan dua orang narasumber yang telah kita hadirkan ke studio 2 Tpr Sumatera Utara. Dan saat ini sudah hadir satu orang narasumber uh, Bang Sohibul Ansor Siregar MSI, Doktor Sohibul Ansor Siregar MSI, selaku akademisi atau pakar sosiolog. Selamat sore Bang, ada apa kabar? Selamat sore, selamat sore. Dan kemudian kita juga telah mengundang salah satu pakar hukum, nanti ada Profesor Doktor Haji Edi Warman, SHM M.Hum. Dan saat ini masih dalam perjalanan, kita doakan supaya cepat sampai di sini, dan kita akan bahas tentang bagaimana pencegahan korupsi. Pemirsa, kami juga mengajakkan untuk bisa berpartisipasi dengan kami, melalui telepon kami di nomor 08116100386. Sekali lagi, saya ulangi, di 08116100386, terkait dengan topik yang kita angkat adalah pencegahan korupsi. Saya ke Bang Sohibul dulu, Bang Sohibul. Ya. Kenapa kasus korupsi ini terus saja terjadi? Ya. Meskipun banyak pencegahan, ada undang-undang yang mengatur. Ya. Begitu, itu berarti tidak efektif upaya yang, yang dibuat, tidak efektif upayanya. Jangan-jangan orang Indonesia bikin upaya atau undang-undang, menganggap bahwa undang-undang itu bisa bergerak sendiri. Padahal, undang-undang itu semua regulasi ketentuan, itu macan kertas. Harus ada strong leadership di belakang semua hmm. software yang ada. Undang-Undang itu tak bisa bergerak sendiri. Bagus-bagus okay. saja pasal-pasalnya. Mm -hmm. Yang uh, Pak Kori, Keri tadi itu luar biasa, yeah. di pengantar itu. Yeah. Itu kan dari Undang-Undang itu. Mm. Sangat bagus. Tapi siapa yang bikin itu bunyi? Memiliki suatu gairah untuk ini. Okay. Komitmen untuk itu yang tidak ada hingga hari ini. Hari demi hari, memang sih tidak Indonesia saja. Seluruh dunia masalahnya sama. Yeah. Kita belakangan ini menganggap ada satu penurunan semangat dan diukur oleh lembaga-lembaga resmi seperti Transparansi Internasional melihat ada penurunan semangat kita memberantas korupsi di mana-mana terjadi yeah. secara kuantitatif maupun kualitatif. kualitatif ada seruan ini pendidikan mulai dari keluarga anti korupsi terus dimulai kata yes betul itu tapi prioritinya bukan itu rem dulu orang yang punya akses terhadap perilaku korupsi. Kalau mereka tidak memiliki satu niatan atau performance yang menunjukkan hal-hal uh, yang meyakinkan bagi publik, hmm. bahkan mereka akan memberikan pendidikan sosial kepada masyarakat untuk rajin korupsi. Okay. Misalkan di, di KPK itu, hmm. kan walek-walek dipamerkan orang-orang di situ. Hmm. Coba kita kaji dampaknya itu. Itu pendidikan ke arah korupsi atau membuat jerak? Saya lebih mengatakan itu pendidikan untuk korupsi. Bukan untuk drak. Enggak, enggak, enggak apa-apa kok katanya. Masuk apa? Orang masuk DPR boleh juga. <laughs> yang, yang sudah kena <laughs> jadi suka miskin, masuk legislatif aja dengan mengumumkan begitu, Pak. Jadi coba secara filosofis kita tinjau dulu secara radikal seluruhnya. Iya. Yeah. Pertama, semua institusi penegak hukum baik itu konvensional, oke, okay. maupun yang yang baru seperti KPK tunjukkan iktikat baik dan performance bahwa Anda bisa dipercaya oleh rakyat. Oke, okay. misalkan. Kan polisi anti, anti korupsi. Oke, okay. jaksa anti korupsi. Iya, penegak hukum. Penegak hukum seluruhnya itu. Oke. Okay. Kok nggak berubah angka kualitatif kuantitatif. Jadi apa kerjaan orang ini? Kesimpulan rakyat begitu tuh. Apa kerjaan lembaga-lembaga semua itu? Gak bisa-bisa menurun, malah naik lagi. Transparansi internasional menunjukkan data-data itu. Jadi apapun yang diucapkan oleh semua lembaga-lembaga itu hmm. dianggap sesuatu yang tidak perlu direspon. Sebab harus ada sebuah bukti yang cukup untuk meyakinkan rakyat bahwa sebuah institusi itu memiliki niat baik dan punya kinerja okay. yang uh, diapresiasi oleh masyarakat. Okay. Lazimnya orang hanya berteriak menuntut orang lain menuntut masyarakat awasi 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 kata siapa yang berani mengawasi dengan undang-undang ITE sekarang Sopo. Eh? orang-orang seperti Haris Azhar juga masuk itu gedengkot wahalah siapa siapa lagi coba ya jadi kondisi politik juga berpengaruh ke arah itu yeah. tapi saya bergembira kenapa itu bang Soibul ya karena penguasa merasa dirinya nggak boleh diinterupsi. Karena di mana mana pun penguasa itu sejak dari dulu memang tidak bisa diinterupsi. Ada potensi untuk korup. Ada potensi korup. Hmm. Makin tertutup dia, hmm. makin korup. Yeah. Jadi ketakutan untuk di uh, dikoreksi oleh masyarakat civil society dalam masa iklim eh, yeah. itu ditutupi dengan berbagai cara yeah disebut dengan istilah lover. Lover okay. itu adalah menggunakan hukum sebagai instrumen untuk membuat peredaan dari kritik-kritik dari berbagai pihak okay. terhadap pemerintah. Indonesia termasuk dalam uh, proses itu, uh, penerapan lover. Undang-undang ITE itu transaksi elektronik itu kan? Iya, yeah, benar. Tapi kasus elektronik itu enggak ada yang selama ini. Yang ada adalah ujaran kebencian, ujaran yeah. fitna, dan macam-macam seputar itu malah yang terkait dengan uh, transaksi, ekonomi, uh, transaksi elektronik itu kebobolan baru kemarin itu ada persoalan yang uh, terkait dengan itu pemerintah maupun seluruh instrumennya itu tidak begitu awas tentang uh, teknologi hmm. yang bisa digunakan untuk uh, apa namanya itu penyalahgunaan motudi uh, motudi -motu atau model-model uh, transaksi elektronik itu, yeah. mereka lebih fokus pada pengawasan masyarakat, seperti menakut-nakuti masyarakat. Padahal pemerintah selalu bilang awasi, 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 awasi. Oke. Okay. Adakah media sekarang yang punya kemampuan untuk tegak mengawasi itu? Ketika terjadi memang kita terus uh, sampaikan, tapi pengawasan serta, emang tidak ada. Ya. Yeah. Apakah kita bersedia untuk membuat satu kesimpulan? Rakyat harus bertindak dengan cara sendiri? Itu risikonya besar. Yeah. Rakyat melawan. Dan kalau rakyat melawan, dimobilisasi, itu persoalannya lain. Okay. Jangan sampai itu terjadi, pemerintah harus melakukan. Saya bergembira, ada data yang saya perhatikan kemarin bahwa untuk 2023, 2024, pemerintah kita sadar, dibuatlah program yang sifatnya itu, antisipasi, timnas pencegahan korupsi, berdasarkan impres Oke. Okay. Programnya 2023-2024. Dia dipandu oleh KPK, hmm. ide sebagai koordinator, kantor staf kepresidenan, KSP. Menteri Bapak Nas BPN, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Hampir seluruh uh, lembaga, kementerian, dilibatkan sebagai peserta. Dan juga uh, provinsi, kabupaten, kota, kota dan sebagainya. Ada 15 program. Kalau saya lihat program ini, narasinya bagus-bagus saja. Saya was-was ini menjadi macan kertas juga. Iya. Menyerukan baik-baik kan tidak bisa diharapkan manfaatnya, oke, okay. tapi harus ada aturan, sanksi dan lain sebagainya. tiba pada sanksi itu atau konsistensi hmm. pada nasi undang-undang di situ kita selalu bermasalah. contoh soal Pak Keri, tiap tahun seluruh pejabat negara harus menyetor, memperbaharui LHKPN. Ya. bodohnya saya ini kenapa? saat itu aja saya pegang, harus e Mana bapak, mana bapak? Bisa dipertanggungjawabkan harta yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, sita untuk negara. Tapi dokumen itu ternyata hingga hari ini seolah-olah tidak ada manfaat, padahal itu data awal hmm. untuk mencegah setiap pejabat itu tidak berkorupsi. Walaupun korupsi itu tidak terbatas pada uh, perilaku dari pejabat negara, ada, yeah. ada pengusaha, pada lain sebagainya. Tapi satu sektor yang paling vital, hmm. harta, harta pejabat itu, you dari mana dapat ini? Kan dia bikin sendiri laporan itu. Kalau dia bikin laporan yang palsu, masuk dia. Ada sanksinya begitu. Dari awal harus seperti itu. Iya, tapi itu data tidak digunakan menurut saya. Tidak digunakan hingga hari ini. Hanya sebagai administratif aja. Administratif aja. Oke. Okay. Bang Sohibul, kalau kita ya. bicara tentang bagaimana kepedulian daripada uh, kaum milenial khususnya para khususnya para mahasiswa. Ya. Sering sekali menggaungkan ketika ada indikasi korupsi, indikasi kecurangan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya. Ini kenapa tidak ditindaklanjuti? Why? Apakah mungkin kurang, kurang cukup bukti begitu? Iya tadi. <laughs> mahasiswa itu... itu kan intelektual begitu. Iya iya iya. Mungkin mahasiswa juga tidak memiliki satu pengalaman untuk uh, memberikan bukti yang uh, secara operatif bisa ditindaklanjuti secara hukum. Jangan-jangan yeah. uh, jatuh ke pitnah, kan? Oke. Okay. Ya? Uh, misalkan contoh itu ada satu orang uh, dosen dari Universitas Negeri Jakarta hmm? diadukan uh, pejabat dua orang penting itu. Uh, sebetulnya bukan pejabat. Uh, kerabat pejabat. Oke. Okay. Nah, sampai sekarang tidak ada apanya itu tindak lanjutnya karena tidak ada bukti yang kuat. Kita tidak tahu transvasinya ke arah itu tidak ada. Mm -hmm. Jadi hal-hal seperti itu sangat lazim terjadi di negeri kita yang agak tertutup. Karena persoalan korupsi itu makin marak karena ketertutupan itu. Baik. Makin tertutup, makin tidak transparan makin bersemilah korupsi itu. Ya, itu yang kita alami. Tapi sekarang. bang Sohibul, kalau kita lihat dari narasi pemerintah, minta ya. masyarakat untuk mengawasi ya. korupsi. Artinya yang paling e, dominan untuk mengawasi e, praktek korupsi adalah mahasiswa, ya. karena memang tugas artinya mahasiswa seorang- seorang intelektual. Apakah kemudian semua masukan dari mahasiswa itu ditampung oleh e, pihak KPK kita juga? Saya tidak melihat mahasiswa punya keterampilan yang cukup ke arah itu karena korupsi ini. Harusnya bagaimana sebenarnya menyuarakan itu, bang Sohibul? kita sudah memiliki cukup lembaga yang uh, diperuntukkan untuk mengawasi titik nadir korupsi paling rendah ada polisi ada itu harus perbaiki sudah berapa lama usia dari KPK itu yeah. KPK itu dibuat karena asumsi lembaga uh, penegak hukum uh, konvensional lumpuh gitu ya yeah. nah, kenapa diabadikan kelumpuhan itu bagi saya dalam pikiran normal saya KPK itu sifatnya ad hoc dan usianya tidak, tidak boleh lama-lama, ya, okay. karena tujuannya pertama untuk memberi contoh, menggenerate hmm. semua lembaga-lembaga penegak hukum konvensional, kalau dia pingsan dibikin siuman kembali. <laughs> mau, mau sampai berapa KPK itu? <laughs> KPK itu malah mengembangkan di daerah-daerah, hmm. dia bikin daerah-daerah. Yeah. Saya kira itu masalah besar, masalah besar. Filosofinya salah itu menurut saya, dia trigger aja malah yang kocik-kocik diambil sekarang itu tangkap sana tangkap sini sekedar menunjukkan bahwa dia masuk kerja. Oke. Okay. Ada satu filosof apa namanya itu image yang berkembang selama ini bahwa korupsi itu lebih besar di daerah. Tidak mungkin. Oke okay, tangkapilah kepada. Orang Tapi kepada apakah daerah. karena lebih gampang menangkap orang daerah? Saya kira itu. Saya kira itu. Saya kira itu risikonya enggak ada. Oke. Okay. Nah. Kalau abang melihat yang sering dilakukan OTT terhadap pejabat-pejabat daerah itu. Nah. Itu apakah memang sudah keterlaluan sekali atau bagaimana? Biasa-biasa aja. hal hal begitu lumrah. Saya katakan lumrah karena faktanya hmm? averaging begitulah para pejabat di Indonesia. Bahkan ada yang bilang kalau si anu ketangkap itu ketiban sial aja katanya. Apakah itu dikorbankan untuk nama KPK? Ya, itu agak lebih berbahaya kalau dijawab yes atau no yeah. ya. Tapi dugaan publik seperti itu. Dugaan, dugaan publik seperti, seperti itu. Iya. Itu. Yeah tebang pilih dia bilang kan gitu ya. Oke. Okay. Hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa uh, anggaran sudah dilaksanakan atau jawabannya seperti itu. Ini contoh dari uh, hal hasil operasi. Ya, di antara mereka pun pejabat negara itu kan ribut sekarang itu Apa tangkap-tangkap? Ada juga menteri gitu, ya. yeah. iya, begitu ya. Ada yang begitu. Baru iya, baru-baru ini. Iya. Yeah. Untuk B apa itu dilakukan? itu itu. itu. Uh, jadi arti kan dengan pernyataan itu Bang Choibul, uh, saya balak KPK-nya dibubarkan. Loh saya. Saya bisa kendalikan itu kalau saya jadi presiden gampang itu, pertama mulai dari diri saya. Dengan begitulah saya tidak mu, tidak takut eh narkoba sih. Segampang, segampang itu, as gampang itu, kah kemudian menyerahkan masyarakat kita? Saya punya polri, saya punya hakim, jaksa. punya jaksa, ribut-ribut, saya punya brimob, saya punya tentara. Ayo main kita bilang. Untuk kasus lain itu Duterte misalnya, untuk narkoba. Ya. Yeah. eh, hey, narkoba-narkoba, yuk, mau menghancurkan negara ya, Filipina ya. Saya peringatkan Anda datang ke sini, bertobat. Kalau enggak, ku cari kau, aku tahu namamu. Diburu, ribuan di apa itu? Yeah. Siapa yang berani. Oke, okay. ribut dari luar. Korupsi itu pun harus seperti itu. Karena korupsi itu adalah gejala luar biasa. Maka dibikin lembaga luar biasa. Lembaga luar biasa. Iya, Anti lembaga rasuah. luar biasa. Tidak bisa bekerja luar biasa akhirnya ha, biasa, sia -sia. Biasa, saja. Biasa, biasa biasa saja nah, itu dia maka saya kalau jadi presiden I'll take it Sebagai tanggung jawab saya okay. dah bubar kalian semua okay. kalau tadi itu pingsan atau apa siuman lah polisi siuman, saya generate semua itu hmm. Berdekat-berdekat komponen lainnya ya oke okay. kalau ulah anti rasuah ini terus dipertahankan tidak bisa lagi karena memang sudah dia turun undang, undang namun lantas bagaimana seharusnya rasuah ini bekerja untuk penegakan yang namanya tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di sumbernya, apa pemirsa? Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di sumbernya Menyapa dalam segmen kupas tuntas. Topik yang kami angkat adalah pencegahan korupsi. Tadi, Bang Sohibul mengatakan kalau... Uh, lah ada uh, masih tetap ada KPK yang kita anggap ini bisa melakukan pencegahan korupsi penindakan juga. Nah, tapi kemudian apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh KPK saat ini supaya benar-benar praktek korupsi di Indonesia ini paling tidak bisa menurun setiap tahunnya? Apa ya. sebenarnya yang harus dilakukan, bang? Dari titik mana kita ber bergerak? Kalau saya pribadi nggak percaya KPK itu, tapi karena dia masih ada. Oke, kita tetap kita menaruh harapan, ya. karena dia masih ada tetap kita menaruh harapan kan betul, begitu, betul. ya oke. Okay. lantas apa yang sebenarnya menurut abang yang harus dilakukan sama mereka? pertama menggunakan kewenangan yang ada pada mereka secara penuh itu satu. tetapi sebelum itu integritas harus lebih dulu. tuh lihat tuh Lili Pintauli karena kasus out dia dari situ. padahal kita bangga kemarin ya warga Medan. Uh, artinya, kita bangga juga sempat begitu, ya. Iya, apakah ya. semua orang akan bisa terjebak dengan itu, Bang Soibul? Sebagai sosiolog? setiap orang karena akan diperhadapkan dengan situasi seperti itu, kita akan terkejut. Begitu, kita bisa memahami bahwa orang, setiap orang, memiliki masa lalu. Oke, okay. tapi kalau sudah masuk di lembaga seperti itu, from now on, tekadnya harus clean. Ini enggak berulang, itu berulang, itu, dan yang paling lucu sebetulnya, orang ini harus di adili secara pidana, tapi KPK, KPK itu mencari jalan supaya Dewas tidak memeriksa lagi, selesai begitu rupa. Dan itu percontohan dari KPK, percontohan, percontohan yang buruk dari KPK. Oke. Okay. Bagaimana mau percaya kepada dia? Apakah ini dasarnya mem yang membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan KPK? Tidak ada lagi lembaga tertinggi dan dia mencontohkan performance buruk sebetulnya, apalagi harapan bagi setiap masyarakat. Baik. Apalagi Benteng harapannya. terakhir tidak bisa menunjukkan performanya baik dan tidak meyakinkan. Baik. Katanya dia dibuat untuk menyelamatkan institusi uh, konvensional yang lain. Ya. Tuh, bisa diharapkan. Jadi rakyat frustrasi. Frustrasi. Ya. Kita tahan dulu rakyat frustrasi karena tidak bisa mempertahankan nama baik KPK. Kita sudah hadirkan uh, Bapak Profesor Dr. Haji Yedi Warman SKM Home, pelaku pakar hukum. Silakan, Pak sudah hadir bersama kita walau agak telat sedikit tapi enggak apa-apa kami masih menunggu. Silakan Pak Prof. kami kami dulu Pak Prof. Silakan Prof. Silakan. Tarik nafas dulu. Saya ke Bang Sohibul lagi dulu supaya lebih lebih asik dulu. Bang Sohibul. Lantas kalau sudah begitu, bagaimana cara KPK memperbaiki citranya? Saya lihat ini tadi ya yang saya bacakan tadi itu. Ada dia punya gerakan Bersama institusi yang lain. Ada lima institusi di situ. Yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah itu tadi? Iya. iya. Saya, kalimat ini bagus, Ia. tapi saya was, was itu jadi macan kertas. <tuh> iya kan? Undang-undang bagus, itu Ia. jadi macan kertas. Ia. Karena tidak ada Ia. komitmen untuk menjalankannya. Karena sekali kita undangkan undang-undang, hukum, menggigit kita pun, itu Ia. harus rela. Harus. Ada satu contoh masyarakat di apa contoh-contoh seperti ini di masyarakat kami hmm. dalam legenda masa lalu. Di sebuah kerajaan itu, <laughs> oh, udah dua rajin kali orang mencuri. ya yeah. Macam mana caranya? Dibikin undang-undang. Kalau orang mencuri dan terbuktikan, dia akan dihukum. Diundangkan itu. Hmm. Semua orang tahu. Macam mana supaya tahu efektif apa enggak? Di antara hmm. kerabat kerajaan disuruh mencuri dan ditangkap. Langsung dieksekusi sebagai contoh rakyat melihat, sedangkan anggota kerajaan dieksekusi. Apalagi kita, Apalagi apalagi kita? Gitu tuh, pemerintah nggak usah begitu, nggak usah begitu anggota keluarganya gitu. Tapi siapa yang kena harus konsisten sah, dengan hukum itu? Baik. Itu yang nggak dilihat oleh rakyat. Baik. Ya. untuk saya begitu, Pak, ya, Pak ya, Profesor. Baik. Pak Prof, kalau kita lihat undang-undang ya. nomor 31 tahun 1999 ini 1999 eh, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hmm. Nah, di mana setiap orang yang melakukan korupsi pasti akan diberikan sanksi. Apakah undang-undang ini tidak cukup untuk membuat orang jera, takut untuk melakukan korupsi, Prof? Ya. Sebenarnya dengan adanya undang-undang itu, ya ini salah satu upaya dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia. Ya, ya. Cuma di dalam masalah ini tak pernah orang ditindak melakukan korupsi itu dihukum mati. Gitu. Jadi sepanjang hal itu, pasal itu tidak diterapkan, orang tidak akan takut. Sebentar korupsi, ya udah Korupsi 400 miliar, paling paling sekian tahun, 4 tahun, dah kita lepas. 400 miliar udah lenyap. Padahal dalam undang-undang korupsi itu bukan hukuman itu yang diutamakan. Yang penting bagaimana mengembalikan uang yang dikorup itu, mm -hmm. itu konsep dari adanya tindak pidana korupsi itu begitu yeah. apanya nah, Bagaimana uang yang dikorup Di dikembalikan? Itu harus dikembalikan. Dikembalikan. Oke. Bukankah selama ini praktek itu dilaksanakan, Prof? Artinya setiap orang yang melakukan praktek korupsi, ketika ditahan kemudian diupayakan untuk mengembalikan uang, ketika tidak mampu mengembalikan uang maka ditambah tahanannya. Tapi apakah kenapa tidak ada? cara dari pemerintah bagaimana mencari semua aset yang ada mengembalikan ke negara begitu aset-aset yang ada saja memiskinkan si para pelaku uh, pelaku korupsi Iya seharusnya begitu tapi dia terundang-undang tidak kan begitu ya. nah itu yang yang sebenarnya bagaimana menegakkan tindak pidana korupsi itu agar orang menjadi jerak ya, gitu ya. solusinya gitu jangan hukuman itu yang diperberat Bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikorupsi itu dikembalikan kepada negara kalau sanksi hukumannya di dalam hal itu ditentukan misalnya 15 tahun habis 15 tahun juga uang negara tidak dikembalikan tambah 15 tahun lagi 30 tahun di dalam Iya sampai uang itu dikembalikan Baik. kalau seandainya seandainya nggak sanggup mengembalikan, sekarang kita kan punya lembaga apa uh, lembaga uh, nusa kambangan okay. ya di situ kan ada pabrik-pabrik ya, suruh koruptor itu kerja di situ, uang hasil gajinya itu itu untuk melakukan pembayaran, Iya, itu udah lakukan untuk pembayaran. contoh aja di Malaysia, <tuh -tuh. Malaysia saja dua per 3 aja hasil korupsi itu dikembalikan, sudah anda perlu lagi dihukum. hukum dua per 3 aja dua per 3 saja, iya, yeah. oke. Okay. Ah, sehingga orang di sana takut untuk korupsi di Indonesia tidak kalau ah, paling hukuman, di, sudah cukup. Uh, hukuman 4 tahun penjara nanti habis 4 tahun gimana ah, ini masalahnya Baik. nah kemudian ya uh, pemerintah di sini kurang tegas di dalam hal ini dalam menindak tindak pidana korupsi itu oke okay. ya. dalam te kurang tegasnya apakah memang tidak mempraktekkan apa yang termasuk atau sesuai dengan undang-undang atau bagaimana ini, Prof? Iya, tidak dilaksanakan itu. Jangan sekali-sekali ya saya mengatakan ya bagaimana supaya orang menjadi jerah, supaya orang menjadi jerah itu bagaimana uang hasil korupsi itu dikembalikan balik kepada negara itu Baik. yang penting. Oke. Okay. Bukan hukumannya? Bukan gitu. hukumannya. Ya. Baik. Kalau begitu saya ke uh, ah. Bang Sohibul. Bang Sahibul. Ah. Ya ya. Baiknya dikembalikan uang ke negara atau Uh, hukuman yang ditambah begitu, mana saya, yang lebih, mana yang lebih um, uh, sanksi sosial sebenarnya yang dua ini? Saya awam, tapi saya coba dulu berimajinasi sebagai KPK ya Pak ya. Iya. Yeah, uh. Pak Kery ini korupsi, berapa miliar gitu tuh ya. Tapi jangan sampai ya Pak. E, e, ja, Memang ada kesempatan. Yeah. Just itu, for saya, saya, saya juga bukan pemegang. Si A, si A, 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 A si <laughs> A gitu. Supaya lebih real dia. Si yeah. A, korupsi A. itu. Dia pejabat X dia gitu ya. Berapa nilai korupsi? 13 miliar. Oke. Okay. Dia apakan itu? Apakah itu tidak didigitkan? Langsungkah dia belanjakan dalam bentuk barang? Dan KPK itu kan melihat hartamu apa dan sebagainya itu. Ambil. Ambil semua. Kalau digit, tah, pindahkan itu dengan otoritas negara. Iya, betul. Ya, selesai. Di tabungan misalnya kan, di yang mana, yang mana. Cet, ambil aja ke negara. Nolkan itu. Jika mau, jika mau. Saya bilang, itu kalau saya presiden saya bubarkan KPK saya pimpin sendiri polisi cukup jaksa cukup hakim cukup oke okay. saya, saya tidak akan toleran main-main mereka semua baik hmm. oke okay. ini, 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 ini tidak mungkin ada satu penyelenggaraan gerakan besar melawan korupsi yeah. kalau orang yang paling bertanggung jawab negeri itu tidak menunjukkan Contoh terkuat bagi masyarakat yeah. di kampung kami, entah di kampung bapak atau kampung ngerti, yeah. itu ikan itu mulai busuk bukan dari ekor, dari kepala dulu, dari kepala dulu, <laughs> itu menjadi percuta bagi rakyat. Tadi itu, jadi konsepnya Pak kalau ingin dihapuskan itu kepalanya dulu, yeah. kepalanya potong dulu, nah, jangan dari pantatnya. Kalau pantatnya potong ya kepalanya bisa bisa jalan apa. ngelihat ke sana sini dia. Jadi kalau kalau ingin memberantas tuh kepalanya dulu. Baik. Tapi uh, Prof Edi. Hmm. Uh, menurut Prof ketika lembaga tiraso ini tidak ada. Bisakah kemudian percayakah, yakinkah kemudian Prof Edi ketika penegak hukum jaksa, polisi, hakim ini cukup untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi? karena undang-undangnya sudah ada. Oke. Okay. Iya. Karena undang-undangnya sudah ada bisa. Tapi harus yang tegas ya. Sanksi itu diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Kurang tegaskah kurang... kemudian korupsi eh, KPK menurut Pak Edi sampai eh, Prof Edi? Pen iya, penegakannya. Saya dulu pernah calon KPK. Kalau saya menjadi ketua KPK, sebentar ini habis nih korupsi di Indonesia. Saya bilang begitu. <laughs> kalau perlu orang yang melakukan korupsi itu saya hukum mati. Nyatanya memang tidak bisa karena ada undang-undang kita ke sana begitu ya? Enggak, bahkan saya di tekotak Undang-undangnya -undang undang ada, undang-undang ada, ada, sanksi itu ada. dalam pasal 2 itu. Bisa? Bisa. Eh, dalam pasal 2, tindak pidana korupsi, kalau itu dilaksanakan, sanksi pidana mati dalam ayat 2-nya itu bisa dilaksanakan. Tapi apakah kita nanti tidak bersinggungan dengan HAM lagi? apa nggak kita mengacu kepada aturannya ada dalam undang-undang ya. kalau halnya undang hal lagi okay. hmm. tapi, tapi kenapa semua para penegak hukum uh, artinya para pakar hukum di Indonesia ini tidak menyuarakan itu prof siapa saya sudah sering menyuarakan <laughs> itu di mana mana pak ya apalagi di kuliah ya. ya saya memang orang anti korupsi saya salah satu anggota tim mem, apa uh, membuat undang-undang tindak pidana KPK Korup. itu okay. korupsi yeah. Ya, salah, salah salah satu tim bahkan dalam konsep KWP nasional yang baru sekarang mm -hmm. saya juga salah satu tim ahli di dalam tim hal ahli. itu okay. bahkan di situ ya uh, delik tindak pidana korupsi sudah diatur secara khusus dalam KWP nasional gitu okay. nah, itu juga bisa ada apa di dalam uh, tindak pidana korupsi itu bisa dilaksanakan hukuman mati oke okay tapi sepanjang ketentuan ini ya pemerintah tidak tegas di dalam melaksanakan ketentuan undang-undang itu sepanjang itu juga tidak akan bisa habis baik Pak bahkan saya sendiri saya orangnya agak idealis Pak oke okay. ya apa kerja KPK selama ini sudah berapa tahun sudah 20 tahun loh kita yeah. kita tugasan kepada KPK enggak juga habis-habis korupsi itu di Indonesia Seharusnya KPK itu secara normatif ya sudah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Oke. Okay. Kenapa? Makin ma makin hari makin banyak orang melakukan korupsi. Makin hari makin banyak orang dilakukan tindak pidana korupsi. Berapa banyak pejabat baik menteri maupun kepala daerah? Kepala daerah. Nah, Oke. Okay. Saya Bagaimana memperbaikinya? Oke. Okay. Kita perbaiki sistemnya, kalau SDM-nya juga tidak juga kita perbaiki nggak ada jalannya, enggak ada jalan. Pak, eh Bang Sohibul, Ya. Baiknya apakah kita mulai dari pencegahan sejak dini atau bagaimana? Itu nggak usah terlalu dipikirkan oleh lembaga resmi lah itu. Keluarga-keluarga hmm. punya kewajiban itu. Mana ada Pak Keri mau anaknya korupsi? Iya. Dari awal ditanamkan itu. Semua keluarga jangan ambil itu bukan kita punya itu ya. nah, coba kasih tahu semua eh, orang pasti begitu begitu jadi kalau itu diurus KPK apaan ngapain KPK ada tangkap ambil tapi jangan yang kecil-kecil masa Ini. bisa masa nggak bisa buat buat gambar besar dia masa nggak ngerti dia iya kan masa aku pak... ngerti tapi memang seolah-olah nggak kan begitu seolah-olah beginilah ya ada dua puluh anak gadis di situ, yeah. Pak Keri masa nggak tahu yang mana lebih cantik. Yeah. Ada begitu banyak korupsi, KPK nggak ngerti yang mana besar. kami ambil yang kecil-kecil. Bagi orang yang awam memang tepuk tangan dia, hebat KPK itu. Apalagi didramatisasi dengan rompi, yeah. ditipikan. Orange ah. ya. Yeah. What for? Cobalah filosofinya di mana? Saya lebih keberatan lagi Pak. Itu para koruptor dikasih di, di di apa di Bandung, di suka miskin. Memang itu penjara lama itu ya, lapas lama. Tapi saya lebih mengingatnya sebagai tempat Bung Karno menulis pledoinya. Indonesia menggugat. Saya lebih mengingat yeah. suka miskin itu sebagai lapas yang dulu Soekarno ditahan di sana untuk urusan membela negara, kemerdekaan, yeah. dan dia di situ menulis Indonesia menggugat itu jadi buku pemikirannya itu sudah pembicaraan internasional. Eh tiba-tiba di zaman sekarang dibikin jadi, hai. tempat, Bok, istirahat, tempat istirahat koruptor. Hmm. Ditaruh di, di mana Pak tadi? Bapak bilang tuh oh. ya, nusa kambangan. Iya, nusa kambangan atau tempat Taruh. lain lah begitu. Baik. Nah, jadi nilai-nilai yang dipertandingkan di dalam mengurus negara ini sangat membuat kita miris, yeah. gitu Oke. Okay kalau saya melihat itu oh, tidak saja kepada KPK polisi pun bisa menerapkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang jaksa juga bisa menerapkan dan dikasih hak yang sama dengan KPK mungkin itu akan lebih bagus saya tadi itu ini berarti sama pendapatnya dua-dua. Yeah. <laughs> sama antara pemahaman Profesor mm. Edi mm. yeah. dan juga Pak Dr. Yeah. Bang Dr. Seibul Ansor. Mm. Kalau sama ada kalau ada manis. orang yang masih menganggap polisi itu pingsan yeah. bikin siuman. Siuman yeah. dulu gitu ya. Yeah. Right? Yeah. Yeah. Hmm. Kasih dia kewenangan lebih besar. Kasih budget lebih besar. Yeah. Kasih ketegasan. Awasi dia. Baik. Tegas. Oke. Okay. Gitu. Kalaulah ada uh, narasi dari pemerintah minta masyarakat untuk mengawasi tindak atau praktek korupsi yang dilakukan oleh siapa saja bagaimana bentuk pengawasan yang harus dilakukan oleh masyarakat sesaat lagi kami akan kembali pemirsa Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Masih bersama Prof. Edi Warman dan juga Dr. Sohibul Ansor terkait dengan topik yang kita angkat adalah pencegahan korupsi. Kalau tadi kita bahas bagaimana pengawasan yang dilakukan harus oleh masyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya peran masyarakat dalam mengawasi pencegah tindak pidana korupsi ini? Kan masyarakat enggak punya nggak punya kekuatan juga begitu. Nah, tapi selebih da lebih daripada itu uh, mengingat sementara kita tahun politik. Nah, mahar politik kita tahu tim mahal. Apakah juga ini salah satu faktor yang menyebabkan sehingga korupsi tidak bisa akan terus diberantas di Indonesia kita kembalikan ke Pak Bang Soebel dulu. Ya. Gimana nih Bang? Pertanyaannya apa dulu? Dua-dua langsung dijawab. Masyarakatnya di mana tugas okay. masyarakat dalam pengawasan kemudian apakah besarnya ya. mahar politik membuat ya. praktek korupsi akan terus berjalan? Ya. Pengawasan yang paling tua mungkin adalah uh, rakyat. Apakah diharapkan uh, uh, sosial disobedience pembangkangan sosial mengarah kepada revolusi itu kayak yang diharapkan? Yeah. Nah, kalau mereka saya latih, dididik-didik begitu untuk melawan, endingnya pasti ke situ. Yeah. Karena nggak mau berubah sih ini orang. Dikorankan, diviralkan, enggak mau berubah sih orang itu. Yeah. Oh itu harus dipalu. endingnya harus ke sana nanti. Okay. Repulusi, siap gak untuk itu. Yeah. Walaupun begitu, saya melihat kondisi kemampuan masyarakat untuk memberikan pengawasan yeah. itu cukup lemah. Ada lembaga-lembaga yang dibikin oleh masyarakat itu, kesuadayaan, ini itu, nggak usah saya sebutkan namanya itu, yeah. saya pun nggak ngerti efektivitasnya seperti apa. Tapi lembaga itu ada. Media, ada yang uh, broadcast, ada yang uh, radio, hmm. ada cetak, ada online. Hmm. Begitu banyak pertambahannya di Sumut saja itu mungkin uh, hampir 500% dibanding dengan uh, yeah. ada baru dulu. Tuh. Kok enggak kurang-kurang? Berarti pengawasan itu memang harus penting dan perlu, tapi dicoba ditingkatkan. Itu akan sebanding dengan bagaimana cara pemerintah memberi kader dirinya. Tadi, tadi kita singgung undang-undang ITE mau tidak mau memojokkan jiwa masyarakat untuk sekedar sekedar saja. Tidak muncul menjadi patriot yeah. dan berani. sikit kau fitnah, kau fitnah, kan gitu-gitu ya. Uh, berapa banyak orang yang dibawa ke sana kemari ujaran kebencian ujaran dan kebit, kebencian macam-macam itu itu lalu apa yang mau dibuat soal pencegahan itu nggak usah terlalu diurus oleh lembaga-lembaga resmi yang dibiayai dengan uh, budget penganggaran besar sana. Saya kira semua orang di dunia ini menginginkan uh, dirinya sendiri keturunannya apalagi tidak akan uh, terkontaminasi dengan serupa itu. Itu pencegahan yang kuat. Okay. Apalagi didasarkan pada ajaran agama. La anarusi wal murtasi. Itu diajarkan dalam Islam misalnya. Saya kira dalam Kristen, yeah. Katolik, Protestan dan sebagainya itu pasti ada dasar-dasar yeah. yang kuat untuk membuat orang melihat Tuhan, Tuhan, yeah. melihat Tuhannya ketika akan melakukan sesuatu kejahatan termasuk yeah. korupsi dan dia withdraw, mundur dia dari situ tuh. Nah, yang di diharapkan dalam bernegara ini adalah lembaga yang dibentuk dan dibiayai besar-besaran, di mana kau sekarang berada. Apa kerjamu? Efektivitas mana? Kau give up saja, mundur supaya kita ganti dengan yang lain. Gitu tuh, undang-undang masih ada. Jika undang-undang itu konsisten dijalankan, saya kira masih tertolong rakyat, ya. kan begitu? Dia, ya, ya. Pak Profesor, juga menganggap tadi itu bahwa konsistensi yang tidak ada. Ya. Nah, bunyi narasi undang-undang pasal demi pasal itu macan kertas kalau enggak di generate tidak akan mungkin nah tadi itu soal apa misalnya sanksi pidana pidana mati mana yeah. pernah dilaksanakan yeah. ambil uangnya bisa bisa mudah itu kita punya institusi yang akses untuk Baik. Uh, rekening rekening orang ambil itu selesaikan aja miskin udah ambil ke negara dan LHKPN, dokumen LHKPN. Itu kan dari KPK. Berguna enggak itu? Dari situ sebetulnya sudah harus banyak orang yang harus mengembalikan ke negara. Enggak usah pun di, dipenjarakan. Ini harta dari mana? Ini harta dari mana? Tak bisa dipertanggungjawabkan jodoh, asalnya. ambil ke negara. Administrasikan. Jangan gelapkan, yeah, ya kan? Yeah, yeah. Tergoda juga <laughs> kita itu mengambil itu sebagai manusia. Harus ada sistem yang mengawasi itu. Yeah. Rakyat itu akan lebih mudah mengawasi jika ada transparansi. Ya, gitu. Transparansi dulu, baru minta rakyat untuk tuh, memberikan pengawasan. Okay. Kalau dia tidak akses, bagaimana, bagaimana mungkin gitu rakyat tuh? punya ah, gitu akses tuh. untuk bisa mengawasi? Ya, Saya setuju. Ya. Saya ke uh, Prof. Edi Warman. Prof. Ya. Edi, apakah kemudian maha, mahalnya mahar politik juga membuat korupsi masih tetap merajalela di Indonesia? Iya, itu salah satu. Mahar politik itu inilah yang nggak bisa habis-habisnya. Kalau maha politik ini masih ada juga masing-masing partai politik itu eh, menerapkan, ya korupsi tidak akan bisa selesai di Indonesia. Karena apa? Menjadi caleg aja mau bayar berapa? Caleg nomor satu, caleg nomor dua, itu kan maha politik. Kalau ini masing-masing partai masih menerapkan sistem ini, tunggu aja gancur negaranya. Dari awal sudah dididik untuk korupsi. Bagaimana nanti setelah duduk dia menjadi pejabat? Hmm. Ini masalahnya. Harusnya bagaimana menurut Prof? Iya. Sistem diperbaiki. Sepanjang sistem ini tidak memperbaiki berapa banyak partai politik yang ada di Indonesia ini. Nah, tunggu kita akan curahnya. Baik. Tanggapannya. Oke, okay. yeah. gini. Nambah. Bang Pak Sohibo. Izin, Pak ah. Pak. Diperlukan perombakan radikal legal framework politik dan demokrasi. Oke. Okay. Satu. Beri partai politik itu satu triliun per tahun supaya dia tidak perlu guru ke guru ke sana kemari. Korupsi politik. Iya. Yeah. Menurut Izan Ramli 85 triliun per tahun dihabisi oleh partai politik. Ah, ah, saya, saya kutip dari YouTube dia. Yeah. Ya, yeah. Yeah. jadi kasih satu triliun. Satu triliun itu jangan kasih ke ketum, tapi didistribus ke semua jenjang dan dibayar berdasarkan rencana kegiatan dan diaudit. Yang nggak bisa potong jawaban tarik, gitu ya, masuk ke yeah. penjara. Dengan begitu semua partai politik itu sehat. Sepanjang tahun kampanye, sepanjang tahun kaderisasi. Iya. Yeah betul-betul punyakah negara untuk mensubsidi satu triliun? 1? Berapalah satu triliun itu? Cocoki itu, papa. Nanti enggak, bisa kita hitung. Banyak tuh pak. Koci itu. Katakanlah dua puluh partai, dua puluh triliun. Uang apalah itu? Enggak ada. Itu satu ya? Oke. Okay. Huh. Yang kedua, pemilu ini mensyaratkan pentingnya biaya. Oke, okay. benar, setuju. Mengawasi TPS. Iya. Yeah. Negara yang harus mengeluarkan itu. Iya. Yeah. Jadi setiap partai harus ada di situ. Yang mem memungkinkan, eh, ya, yang menentukan kemenangan kata yang kritis itu bukan pemilih tapi yang menghitung suara kata, -kata gitu kan. Yeah. Itu karena ada kekosongan kepakuman di situ yeah. tuh. Maka berilah semua partai saksi biaya saksi di situ tuh. Oke. Okay. Gitu. Seterusnya, partai-partai ini harus diupgrade, di upgrade untuk lebih mawas tentang apa yang menjadi tugas dia membela negara itu yeah. dia tidak boleh menjadi underbo eksekutif yeah, akhirnya nanti ya yeah. legislatif itu membebek kepada eksekutif semua praktek buruk yeah. ya nyarislah yeah. seperti sekarang ini okay. negara kita mendesain itu dan kita bangsa ini belajar demokrasi dari uh, apa dari buku-buku yang lama dari tokoh-tokoh lama ada sistem pengawasan Hmm. Demokrasi tidak mungkin berwujud jika pengawasan tidak ada. Okay. DPR itu dipilih yeah. untuk melakukan tugas yang serupa. Itu okay. kalau dia membebek, berarti sudah bubar demokrasi. Maka, perkuat itu demokrasi itu dengan partai politiknya seperti tadi. Itu, hmm? nah, kita tahu bahwa Indonesia tidak memberi partai uang kecuali uang hasil suara okay. sekecil apa itu nggak okay. mungkin itu bang soibul bukankah ya. kemudian nanti ketika pemerintah memberikan uang subsidi kepada setiap partai ya. masih tetap melakukan praktek yang sama lebih tega kita melakukan satu pengawasan masyarakat lebih tega iya karena karena memang uang pemerintah sudah banyak di sana sudah banyak di situ. dan kemudian ada kemungkinan dia sudah lebih um, apa namanya berhati-hati ya, berhati-hati oh ya kita sudah dapat uang tapi Dimanapun manusia itu sama, kalau tertutup dan tidak diawasi yeah. dan tidak ada sanksi, yeah. akan jalan terus. Baik. Jadi softwarenya sekarang, suprastrukturnya sekarang bukan infrastrukturnya. Jadi persoalan kita sekarang adalah semua sudah ada lengkap perangkatnya, tapi niat baik untuk melaksanakannya. Niat masih baiknya butuh. saja. Oke, okay. yeah. kita sampai di penghujung ini, prof. Yeah. Ya, karena hebat hebat dudududur seperti ini. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan bersama-sama supaya tindakan korupsi ini, ini bisa kita cegah bersama-sama? Kalau saya melihat, uh, semua uh, sistem harus diperbaiki. Semua sistem? Iya. Baik strukturnya, maupun Sultansinya maupun legal culture-nya. Kalau ini tidak diperbaiki, tidak akan bisa habis korupsi itu. Oke, okay. ya. Jadi karena ini so, kalau kita memperbaiki sistem itu tidak bisa memperbaiki undang-undangnya aja. Oke, okay. lantas budayanya, manusianya, Budaya. legal culture, iya itu juga harus diperbaiki. Iya. Yeah. Lembaganya juga harus diperbaiki, baik lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya ini. Sepanjang ini tidak kita perbaiki, sepanjang itu korupsi tidak akan terus berjalan. akan berjalan terus. Oke. Okay. Undang-undang juga begitu. Kita baik undang-undang, tapi legal culture-nya rusak. Yeah. gak jalan. Oke, okay, baik. Ya, kita perbaiki undang-undang, strukturnya. Ya. Yeah. Kelembagaan yang ada di situ gak jalan. Baik. Rusak, Pak. Baik. Terima kasih, Prof. Uh, Edi Warman. Bangsa Sohibul, 30 detik. 30 detik. Singkat, padat, tepat apa ini? Masukan Abang laku akademisi dan juga sosiolog, pakar sosiolog hmm. di Sumatera Utara. Ya, pertama bahwa apa pengalaman kita selama ini dengan adanya lembaga ini itu dan sebagainya itu nyatanya tidak memberi sesuatu harapan yang lebih baik pada rakyat. Oke, okay, terlantas. Kalau karena itu diperlukan pemikiran ulang untuk merombak sistem dan mungkin pembaruan undang-undang. Iya. -undang. Yeah. Betul lagi kita pemilu kita hasilkan dulu pemerintahan. Yeah. Kita masukkan pemerintahan baru untuk mendesain ulang penyelamatan Indonesia ke depan tanpa korupsi. Hai. Terima kasih hmm. Bang Soibul Ansor. Terima kasih Dr. Soebul Ansor. Terima kasih Prof Edi Warman sudah hadir di TPR Sumatera Utara. Hmm. <coughs> Menarik sekali topik yang kita angkat hari ini pencegahan korupsi yeah. karena kita sebagai anak bangsa tentunya ingin menyelamatkan aset bangsa. Yeah. Karena aset bangsa adalah untuk bagaimana kemudian mensejahterakan kita dan generasi berikutnya dan sebenarnya menarik tadi eh, kutipan dari eh, bang Soibul Ansor di mana kita berharap nanti eh, pemerintahan di er eh, di tahun 2024 hasil pemilu nanti bisa melakukan pembaruan undang-undang untuk kemudian bagaimana kita melakukan pencegahan korupsi sebaik-baiknya. Jadi, jadi pak Keri, jangan undang-undang aja pembaruan. Yeah. Pembaruan sistemnya, sistemnya, strukturnya, juga. strukturnya, ya, legal culture, legal juga, ya, juga. juga. seperti disampaikan oleh Pak Edi Warman, bongkar pasang itu ya, nah. sistem dan legal culture juga ini diharapkan ya. di, juga dibaharui oleh pemerintah nantinya, supaya apa korupsi tidak ada lagi di Indonesia, masyarakat akan sejahtera. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa, pemirsa.